itu kami dapat aduannya dari masyarakat Tinombo dan Camat Tinombo. Kalau tidak salah di awal-awal Maret, kalau tidak salah tanggal 12. Nah, setelah kami dapat aduan itu, kewenangannya kami di LH ada seksi pengaduan, itu kami terus-terus mengejar investigasi ke lapangan, mengambil gambar, minta keterangan, dan kami dapat pelaku pengobatan itu, pengurusakan itu. Jadi inisialnya R, dia warga desa di Kecamatan Sidoan. Sidoan. Ya. Pelakuan dia kemarin dia memiliki surat-surat. Ya, kewenangan dengan kepemilikan lahan. Terus saya minta kopian juga dan teman-teman dari seksi aduan membuat berita acara, kan itu ada salah satu SOP-nya kami. Setelah itu kami membuat pelaporan pengaduan juga ke teman-teman yang berwenang, itu di pertama di DKP Provinsi, Balai Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah 2, Seksi 2 Palu, dan terakhir suratnya hari ini saya kirim itu ke Polres Parigi Motong sebagai aparat penegak hukum. Baik, hasil dari investigasi yang dilakukan di sana itu berapa luas yang sudah dia babat? Luasan itu kemarin kebetulan saya tidak banyak tahu tentang berbagai alat, semacam perkirakan saja kemarin sesuai dengan kepemilikannya juga dia yang di sertifikat tanahnya. Perkiraan luas tidak sampai 1 hektar karena tepat diantisipasi. Saya juga memberikan masukan ke pemerintah desa, camat. Sebenarnya untuk pengelolaan mangrove tidak ada akses untuk menutup pengelolaan wilayah itu, tidak. Tapi kita harus ada aturan main. Sekarang kita lihat kewenangan pesisir, apalagi pesisir mangrove itu adalah di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi. Nah, makanya kan mengarahkan untuk segera membuat permohonan kalau dia mau untuk membuat usaha, ya, membuat permohonan tertulis ke Dinas Kelautan untuk minta rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan. Apakah itu bisa dikelola, walaupun kepemilikan pribadi ya? Apakah itu bisa dalam kegiatan apa misalnya? Nah, atau nandan dari arahan dari teman-teman dari Dinas Kelautan Provinsi. Setelah itu baru urus perizinan di kami, kan misalnya izin lingkungannya dan izin perizinan berusaha yang lain di dinas perizinan terpadu. Tapi itu Pak Irus kemungkinan kira-kira bisa dipidanakan? Bisa saja dia masuk ranah pidana. Pertama kita lihat misalnya apalagi kawasannya itu kalau tidak salah itu kan sejak tahun 2010 ke atas, kawasan mangrove itu agak istilahnya lebih terkunci lagi ya, susah untuk dapat pengolahan. Kalau kawasannya itu banyak mangrove sejak awal. Karena saya lihat kemarin penjelasan juga pemilik bahwa kawasan itu kan butuh tempat budidaya, itu empang. Tapi sudah sekitar terakhir dipengolahin tahun 80-an, beberapa puluh tahun. Jadi saya arahkan ke Wani, Pak, memang betul ini kawasan budidaya, tapi kan sudah lama tidak dikelola. Ada aturan juga kan, apabila walaupun itu pemilikan pribadi, kalau itu tidak terkelola, itu kan bisa jadi milik negara, gitu. Bisa saja, saya bilang Bapak, untuk kelola, tapi seperti saya bilang tadi, itu Bapak juga bermohon ke rekomendasi dari instansi terkait. Tidak ada penutup akses untuk kegiatan pernah. Banyak kekuatan-kekuatan mangrove yang bisa diolah juga kan. Nah, nanti tinggal lihat rekomendasi teknis dari teman-teman kelautan, karena mereka kan punya CZPM, mereka punya zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kan, di provinsi. Perda nomor 10 kemarin ya, 2014 atau berapa. Arahan mereka, apa yang mereka arahkan itu yang kita laksanakan. Tapi pada intinya itu bisa berpotensi dipidanakan. Bisa, bisa juga mungkin ranah-ranah
Perdata juga bisa. Perdata kan pernah kejadian zaman-zamannya Pindaki 2000 berapa ya? Haji siapa itu? Itu kan kemarin dia langsung ke Pemda menghadap Pak Bupati untuk menghentikan kegiatan dan menanam kembali. Itu sudah kita kemarin dengan arahan pimpinan kan. Tapi Fairus, apakah betul di sana itu ada sebagian lahan itu yang masuk dalam tanah milik negara itu katanya apakah betul yang bersangkutan itu terjual belikan? Informasi ini sebenarnya saya dapat dari Kadis juga kemarin. Iya. Sebenarnya saya belum tahu apakah ini terjual belikan atau bagaimana. Apakah dia yang jual beli, apakah orang lain, karena termasuk lahan-lahan yang ada rumah makan itu, terus ada sarang walet di situ, itu ada beberapa permasalahan kemarin nggak ada yang dari kades. Cuma untuk jual beli, saya belum tahu pasti informasinya apakah terjadi jual beli, apakah pihak pemilik lahan itu yang saya bilang tadi yang punya jual atau bukan. Gitu. Karena memang terjadi polemik sekarang di sana masalah itu. Tapi Pak Idrus, kira-kira walaupun dia punya surat-surat bukti-bukti bahwa memang itu kepemilikannya, tetap bisa diproses hukum atau perdata. Iya, kita lihat begini, istilahnya walaupun kita punya lokasi, tapi itu merupakan salah satu ini saya takutnya kawasan konservasi ya, karena dia mangrove, makanya saya bilang. Sebelum kita berusaha, kita konfirmasi ke dinas teknis dulu. Kita mau untuk pemilikannya kita dan sebagainya, mau jadi usaha apa yang kita mau lakukan, itu kan bisa nanti dapat arahan dari kita teknis terkait ya. Apalagi kewenangan kan sekarang bukan kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi.